Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini akikah yang ditanya ya. Kapan batas akhir melakukan akikah? Akikah itu Pak. Sunnahnya kepada wali, orang tua mengakikahkan anak sunnahnya hari 7. Berdasarkan riwayat dari Aisyah, kalau enggak bisa hari 7 masih ada hari sunnah, yaitu hari 14 dan 21. Kalau itu tidak dapat juga karena tidak mampu, apakah gugur? Jumhur ulama mengatakan tidak gugur. Tetap berlaku akikah sampai kita mampu. Jadi sampai kita mampu, walaupun katuha itu Pak. Kita sudah tua baru mampu dapat uang pensiun, pesangon, baru kita mampu untuk akikah anak-anak. Anak-anak sudah kahwin semua, bahkan ada anak yang lebih tua anak daripada ayah. Perlukah kita akikahkan? Tetap sunnah akikah. Cuma mungkin orang kan kadang-kadang malu untuk menyebut ini akikah untuk siapa anaknya, tujuh huraikan karena cucu-cucunya, anak elungnya. Itu yang sudah bercucu-cucu itu saya mau akikahkan semua, saya belum akikah dulu enggak ada uang. Kalau kita malu untuk mengumumkan itu, ya enggak usah diumumkan, buat aja kenduri di rumah atau bagikan kepada fakir miskin tanpa harus mengumumkan bahwa itu akikah. Tapi itu sampai mampu buat batasannya. Kalau sudah meninggal, perlukah di mengakikahkan diri sendiri? Misal yang seharusnya akikahkan orang tua ke anak, lalu ternyata orang tuanya sampai meninggal tidak mampu, anak ini kemudian mampu, perlukah mengakikahkan diri sendiri? Sebahagian ulama mengatakan tidak perlu, karena hadis Nabi yang menyatakan tentang bahwa Rasulullah mengakikahkan diri sendiri, Imam Nawawi pun menyebutnya hadisnya mungkar. Hadis itu mungkar, artinya tidak bisa dijadikan hujjah. Belum tentu benar Nabi mengakikahkan diri sendiri. Itu Imam Nawawi yang menyebutkannya. Jadi, mengakikahkan diri sendiri pun dalam fikih kurban, kan enggak begitu urutannya. Yang disuruhkan orang tua akikahkan anak. Bukan anak, bukan si bayi mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi, ya enggak perlu. Ya, tidak perlu. Oh, orang tua masih miskin sampai tua, anak sudah kaya. Bagaimana caranya agar si orang tua bisa mengakikahkan anaknya? Ya, anak hibahkan uang ke orang tua. Ini uang ayah, 10 juta, akikahkan kami semuanya. Nah, itu berarti orang tua sudah melakukan hasil daripada hibah harta anak-anaknya. Jadi enggak gugur walaupun sampai tua. Nah, begitu dalam fikih akikah. Walaupun begitu, ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang menyunnahkan akikahkan diri sendiri. Ada juga. Ya. Tanya keduanya, kalau tidak akikah apa konsekuensi? Akikah itu sunnah, tidak sampai menimbulkan dosa, cuma makruh kalau meninggalkan bagi yang mampu juga. Konsekuensinya, karena Allah, karena Nabi mengatakan kullu ghulamin murtahan bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan, tertebus gadainya dengan akikah. Jadi kalau kita enggak akikah, kita seperti orang yang tidak menebus gadai. Seperti orang terhutang, sudah dibekasi sama Allah, engkau tidak tebus pemberian Allah kepadamu. Maka akikah itu bagaikan menebus hutang gadai. Itu bahagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Makanya macam-macam pertimbangan ulama, cuma ada yang mengatakan dari mazhab Hambali begini. Kalau tidak akikah anak, maka kebaikan anak itu tidak akan sampai pada orang tuanya. Begitu kata ulama dari mazhab Hambali. Dan nanti anak itu tidak bisa memberi syafaat ke orang tuanya, karena orang tuanya dengan sengaja tidak mau menebus nikmat yang Allah beri kepadanya. Itu beberapa ulama dari mazhab Hambali mengatakan begitu. Nah, kalau dosa tidak. Kira-kira begitu.